Pesawat kargo Trigana Air dengan kode penerbangan PSK-ISF rute Halim Perdana Kusuma Makassar tergelincir saat mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Sabtu 20 Maret 2021. Pesawat yang membawa dua pilot, satu teknisi, dan satu FOO ini keluar dari runway sekitar pukul 11.26 waktu Indonesia Barat dan menyebabkan roda depan pesawat patah. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Akibat kejadian tersebut, penerbangan dari dan menuju Bandara Halim Perdana Kusuma dialihkan ke Bandara Soekarno-Hatta. Bandara Halim Perdana Kusuma sendiri ditutup selama 4 jam untuk evakuasi dan pembersihan TKP. Tim Liputan Polri TV.